menundukkan bangsa. Perihal hal ini membuktikan bahawa kedudukan bahasa Melayu seharusnya dipelihara demi melahirkan masyarakat yang kokoh jati dirinya dan bangsa yang berbudi bahasa. Pertama kali saya mendengar orang Malaysia bercakap bahasa Melayu, saya merasakan seperti... Saya sudah belajar bahasa Melayu sepanjang 19. Jadi saya sangat bersyukur dari opsi satu bicara Dr. Sabaria Sulaiman datang ke Uzbekistan dan mengajar bahasa Melayu. Saya sangat bersyukur kerana saya ada.